Sekarang jika Asma al-Jabbar niki dipun kaitkan dengan ayat-ayat dipun Allah yang kang kula sampun kita mirengaken sesarengan. Tanggini surat Al-Hasyr ayat 23 niki menerangkan bahwa Al-Jabbar niku ada di dalam Al-Qur'an. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'min al-muhaimin al-azizul jabbar. Jadi Asma al-Jabbar niku diterangkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 23. Ayat salajengipun yaiku surat Al-Mu'min 35. Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bi khairi sultanin atahum kabura maktan indallah wa indal ladina amanu kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Dan mriki enten lafal enten tulisan jabbar ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar, yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Mula kabur maktan indallah, amat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah. Wa indal ladina amanu, dan di sisi orang-orang yang beriman. Kadzalika, demikianlah Allah. Kadzalika yatba'ullah, demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang sombong dan berbuat sewenang-wenang. Jadi tenggene ayat niki enten kata ala kolbin, ala kulli kolbin, ingatasi saben-saben ati mutakabirin kang duwi ciri-ciri utawa sifat gumedi sombong, jabarin lan sakarepe dhewe sewenang-wenang, adikang adigung adiguno, moh ngikuti aturan. Coba kita pahami ayat niki. Orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Nak kita memahami ayat niki dengan pola pikir mafhum muwafaqah, berarti ayat dan beriki adalah ayat-ayat yang sifatnya adalah tanziliyah, berarti yang tertulis. Jadi ketika orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, ibaratnya umpama kuloran panjenengan niku memperdebatkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Kulon jenengan wong Islam berpedoman kepada Quran 32 juz. Kadang kuloran panjenengan iku yuwun sewu cara bahasane salah memahami, salah mengartikan, mungkin kecupetane akal pikiran kulonan panjenengan. Kadang niku sing dadi ati kabur maktan indallah wa indal ladina amanu. Gawe gampang ngene lah. Orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka ibaratnya ngeten. Buh memperdebatkan masalah perang. Wah, perang jihad itu wajib. Mengangkat senjata itu wajib. Lah mereka tidak memahami jihad di sini itu jihad yang sifatnya bagaimana. Sopo sing kudu diperangi? Sopo sing wajib perang? Kapan kita melakukan perang? Dia tidak memahami. Jadi umpama ning kono ana segot jahidu, iku adalah segotnya fi'il amar. Sulasi mazid jahada yujahidu jahid. Jahidu kon jihad kon perang. Kita tidak tahu bahwa setiap fi'il amar niku mesti ana fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar mim ghairu mim, fa'il maf'ul. Zaman makan dan alat. Dia tidak tahu. Dia tidak memahami. Kadang niki diperdebatkan. Mula nak awake dhewe iki gak ngerti ilmune, aja sekali-kali kita memperdebatkan. Biar pangkar-pangkar, biarlah ahli-ahli itulah yang ahli ijtihad.
sing sanggup memang dibekali oleh Allah ilmu-ilmu untuk membahas tentang itu. Kita lembah manao ngaji yo ayat alam wae. Aja ngaji ayat Al-Qur'an karena kita tidak dibekali ilmu oleh Allah. Kayak misalnya membahas tentang bismillahirrahmanirrahim. Nah awake dhewe iku gak duwe ilmune. Yo aja bahas, tapi nek jenengan bahas kan kena, kan wis dikake ngerti lewat kajian-kajian materi. Mboten nampa-nampa karena kita sudah tahu. Begitu juga ayat niki misalnya dipun kaitaken dengan nak cara gawe gampang zaman riyin ana ijazah. Ada seorang mukjiz, orang yang mengijazahi iki maca surat Waqiah, maca surat Yasin, surat Fatihah, bismillah 1, bismillah 3, bismillah 7, bismillah 5. Ayo lakonono. Ini diperdebatkan. Sampai ono wong sing mencaci maki orang yang ahli wirid, orang yang ahli hikmah. Quran itu diturunkan itu bukan untuk dibaca dan agar anak coro wirid, bukan untuk diwiridkan agar waridnya itu keluar. Orang yang mengatakan seperti ini karena mereka itu bukan di kelompokkan oleh Allah dan gini orang-orang yang ahli wirid. Kadang menghardik. Nyapa wong Islam kok dadak wirid surat Waqiah, padahal isine surat Waqiah ida waqatil Waqiah. Iku isine adalah tentang terjadinya hari kiamat. Jadi kenapa kok diwiritake? Jarene iso dadek rezeki lancar. Nah, awake dhewe gak duwe ilmu. Iku aja sampe ngomong. Ono ni para alim ulama para kiai memberikan ijazah untuk itu mesti itu dengan bimbingan al-alim ar-rasyid. Aja bapeno awake dhewe iku ora ahli wirid terus akhirnya awake dingino karo wong wirid. Aja. Aja. Tapi nek awake dhewe ngaji ning PJT lebih enak, lebih simple, lebih fleksibel, dan kita carilah jalan tengahnya, poros tengahnya. Ayo wirid. Karena apa Kanjeng Nabi juga menghimbau untuk wirid. Kenapa kok wirid? Iya, karena setiap kalam, kalimah kita buat untuk wirid, kita baca berkali-kali dengan hitungan yang telah ditentukan oleh mukjiz, orang yang mengijazahi kita. Suara yang dilantunkan oleh ilat lesan ketika sudah keluar bisa terdengar, ini nanti akan membentuk suatu ion, namanya ion positif. Dan ion positif inilah yang nantinya akan mensterilkan ion negatif dari kata-kata manusia yang kata-katanya yang diucapkan oleh lesan dengan tutur kata yang tidak baik. Contoh nih, tendunyo iki ono kata-kata ibaratilah. Umumnya wong nak ning pasar mesti bahasa kata-katane lek tuku, tuku piro, tuku kae, susu e piro, regane piro, mbok semene ra yo iku. Kata-kata itu munggu Allah itu bukan kalimat thayyibah. Mula ketika kata-kata kalimah niku terucap lewat lesan dan nanti akan membentuk ion negatif kalau tidak diimbangi dengan ion positif, bagaimana nanti dunia ini akan bisa berjalan lama? Kita harus cerdas loh ya, memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Mula kadang niku kula prihatin, ya Allah, seorang ulama mengatakan wirid itu ndak sunah rasul, wirid itu ndak sunah nabi. Ketika diselidiki ternyata ulama ini tidak ahli wirid. Padahal nopo tendunya niki sudah diatur oleh Allah. Apa sing terjadi niki? Oke lah, terserah apa yang terjadi, karena itu urusan Allah. Nah maka dari itu kenapa terkadang awake dhewe ayo istighosah. Iki wirid iki. Terus kenapa kita mengambil poros tengah? Dalam artian poros tengah, ayo sapa sing wirid iki engko bakal ngene. Kenapa? PJT
tidak membahas sapa sing gelem wirid iki bakal ngene, wirid iki bakal ngene dan lain sebagainya. Kenapa kok orang ngono? Jenengan kudu cerdas lho ya.